Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Hari ini kita ngebahas soal obat mujarab lagi. Obat P3K first aid-nya yang cocok buat semua ikan hias, termasuk ikan koi maupun ikan koki. Apakah itu obatnya? Ini dia, Arasorafia. Iya. Nih, ada first aid dari Demang Aquatic. Gua update buat lu dan lu wajib punya di rumah. Ikan koi dan ikan koki dijamin sehat. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi ngomongin ikan hias, ikan koi dan ikan koki ya, khususnya itu nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena kita selalu berpikir ikan hias kita mau merawatnya long term, jangka panjang, dan biasanya kita mau mereka sehat. Dan ikan hias nggak mungkin sehat terus, sama kayak manusia. Ada kalanya mereka sakit, baik itu karena parameter air kita yang buruk atau lagi menurun, faktor cuaca, lalu mungkin ada ikan baru yang masuk akhirnya menular, macam-macam penyebabnya. Nah, kadang-kadang kita suka bingung kalau ikan kita terkena kayak misalnya busuk insang, kena aeromonas, tiba-tiba ada luka menganga, atau bekas kutu. Jadi kalau kutuan tuh ikan koi maupun ikan koki, biasanya kalau kita tarik atau kita cabut, itu meninggalkan bekas luka ataupun agak kayak bolong di kepalanya atau di badannya. Nah, kita kan suka bingung ya, diobatin diapain nih? Langsung diangkat di karantina kah? Atau dikasih obat luka stop kah? Ternyata ini ada obat yang mujarab banget, disebut first aid, pertolongan pertama, karena memang ketika itu sakit semua, apalagi luka-luka menganga, sebelum lu karantina atau lu gak mau karantina pun, saran gue sih diusahain diobati dulu dengan obat ini, yaitu obat first aid-nya untuk ikan hias kita. Namanya First Aid by Demang Aquatic. Kegunaannya apa aja obat ini? Nih, obatnya. Dulu, obatnya sebenarnya packagingnya nggak begini. Dulu banget gue udah pakai lama soalnya ya, obatnya packagingnya begini nih. Nih, yang dulu gue sering buat kontennya, kayak kartu. Keren, unik, tapi ada kelemahannya. Packaging yang begini ya, jujur agak susah nyemprot ya. Tuh, kadang keluar, kadang ya pokoknya agak susah lah, walaupun unik ya. Jadi sebenarnya lebih gampang pakai packaging yang baru. Jadi buat teman aquatic gue setuju banget nih. Packaging yang baru ini bentuk botol seperti ini, volume airnya lebih banyak, nyemprotnya juga lebih gampang. Keluar obatnya juga lebih apa ya, lebih mudah. Soalnya dulu waktu masih pakai packaging yang ini, kalau begini nyemprotnya enak ikannya. Tuh, agak susah kan? Tapi kalau gue lagi begini agak-agak susah tuh. Tuh. Nah, kalau yang botol yang begini, ini udah enak banget. Yang pertama lu mau miring mau enggak, keluar terus. Harganya, kalau untuk harganya teman-teman bisa lihat aja di TV teman-teman, nanti gue akan kasih info. Belinya bisa di Instagram mereka, nih dia, di Demang Aquatic, follow dan bisa lihat-lihat semua barang mereka. Banyak banget Demang Aquatic ngeluarin obat-obatan, puluhan jumlahnya, dan untuk berbagai penyakit yang diderita oleh ikan hias kita, baik itu ikan koi, ikan koki, macam-macam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kegunaannya apa aja ya? Apakah cuma untuk obatin luka menganga doang? Kita akan jelasin sebentar lagi. Nah, jadi teman-teman, fungsinya first aid ini adalah sebagai terapi tambahan pengobatan yang sangat mudah penggunaannya pada penyakit fin rot. Ya, sebenarnya dari Demang Aquatic juga menyarankan untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih cepat dan maksimal. Obat first aid ini dapat digabungkan dengan obat karantina yang namanya antibiotics dog spray. Cara penggunaannya gampang lah. Tinggal semprotin aja obat ini 2-3 kali spray pada daerah luka atau daerah yang terinfeksi. Lalu diamkan bagian yang diobati di luar air maksudnya ya, selama 10-15 detik. Bisa diulangi 3-4 kali sehari. Ingat teman-teman ya, obat ini bukan obat untuk ikan hias yang dikonsumsi. Jadi kalau lu punya ikan hias kayak misalnya macam-macam lah, atau ikan-ikan mas yang untuk lu konsumsi, ikan gurame, jangan diobati pakai obat ini, karena ini obat keras. Kalau untuk kita makan atau konsumsi untuk manusia akan membahayakan. Kegunaan lainnya, first aid. Fungsinya ini sebagai terapi pengobatan yang sangat mudah penggunaannya pada penyakit banyak banget nih. Ada luka terbuka, luka bekas kutu, amonia burn, aeromonas, hole in the head, jamur kapas, insang busuk, cloudy eyes, iritasi air. Tuh.
Jadi sekarang teman-teman kan udah tahu nih, pada gue kasih tahu penting banget. Kebetulan gue juga lagi memelihara ikan koki, udah lama sih. Cuman sekarang udah mulai agak serius. Gue udah mulai memeliharanya di tank atau akuarium yang lumayan agak gede, nggak gede ya, agak gede. Nah, first aid ini diperlukan banget juga nih buat ikan koki, karena ikan koki itu tipikalnya sama dengan ikan koi. Cara ngerawatnya hampir sama, penyakitnya juga hampir sama, cuma beda size ikannya aja. Sama pakannya pun hampir sama. Nah, ikan koki khususnya itu sering banget yang namanya mengalami infeksi jamur, luka pada bagian kepala dan bibir. Obat ini bagus banget buat itu. Jadi kalau emang ikan koki lu malas repot nih, misalnya, gua malas yang karantinanya, lu tinggal angkat ikan kokinya, semprotin di bagian luka atau bagian bekas luka yang diakibatkan oleh kutu yang habis nempel, atau ada busuk insang ya. Busuk insang ikan koki ini kayaknya ada jamur di insangnya atau agak busuk. Semprotin aja pakai ini, 2 sampai 3 kali semprot. Lu bisa ulangin dalam sehari 3 kali. Lu bisa gunakan 4 hari. Kalau 4 hari juga masih, silakan kita lanjutkan dengan proses karantina ikan koki kita tersebut. Dan yang tadi gue kasih tips soal ikan koki, cara penggunaan first aid ini juga bisa teman-teman aplikasikan pada ikan koi. Jadi kalau lu nemuin ikan koi lu kasusnya ada luka menganga, ada bekas luka kepentok dinding kolam, atau ada kutu kita cabut manual pakai tangan, lalu meninggalkan bekas luka, ada merah-merah di bagian insang, ada jamur, lu angkat aja, bersihin. Kalau lu mau pakai treatment, rendem PK dulu, rendem garam ikan dulu, itu lebih bagus. Setelah itu, sebelum masuk ke karantina atau lu masukin lagi ke kolam utama, lu semprotin dengan first aid-nya Demang Aquatic ini. 3 sampai 2 semprotan deh. Tuh. Tapi tips dari gue pribadi nih, kalau untuk ikan koi, karena ikan koi nggak boleh sehari itu diangkat-angkat 2 sampai 3 kali, dia bakal stres. Saran gue kalau untuk ikan koi cukup sehari sekali aja. Jadi lu angkat nih, nggak usah diangkat keluar kolam, masih di jaring serokan aja. Kalau ikannya jinak, dimiringin mana tempat yang akan lu semprotkan, baik itu apakah insangnya ataukah siripnya ataukah badannya yang ada bekas luka atau lagi ada luka, semprotin aja dengan first aid ini ya. Kalau ikan koi yang besar begini, lu boleh nyemprotin ini 3-5 kali lebih banyak. Setelah itu lu boleh lepas lagi ikannya atau rilis ke dalam kolam atau ke karantina ya. Ingat, Demang Aquatic selalu ingetin, penggunaan first aid ini akan lebih maksimal dengan tambahan treatment-treatment lainnya dengan obat-obatan mereka. Misalnya kalau memang lu ngerasa ada kena jamur ya, setelah disemprot ya lu juga boleh kasih obat-obatan lainnya. Atau misalnya ikannya bekas luka nih, ada luka, setelah lu kasih ini ya, lalu besoknya lu kasih betadin di lukanya ikan koi kita, itu justru jauh lebih maksimal dan jauh lebih mujarab. Ya teman-teman, ini dia obat-obatan atau obat first aid Demang Aquatic yang wajib kita punyain. Macam-macam mereka jualnya, yang kebetulan gua punya ini adalah berapa mili ya? Ini 30 mili. Lu beli sekarang, standby-in di rumah, dan ingat, ini obat buatan Indonesia, buatan dokter yang mencintai ikan hias, khusus ikan koki, dan adalah sebuah obat local pride. Lu beli obat-obatan ikan hias impor mahal-mahal tapi kegunaannya sama aja, jadi artinya cuma buat gaya-gayaan doang. Support your local product. Semoga bermanfaat konten ini. Sehat-sehat untuk kita semua dan ikan-ikan kesayangan kita. Salam satu hobi, salam Nisi Kigoi. Cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Dah, selamat weekend. Can't even focus on the coffee cup. Don't even know who's better. Where do I stop? Where do I begin? Where do I stop? Where do I begin?
Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.